temukan minat, bakat, dan potensimu di EduLab, hingga menemukan jurusan kuliah yang tepat untuk masa depan yang kamu cintai. EduLab Indonesia hadir di Spotify loh, langsung dengerin podcastnya ya. Fisioterapi mempelajari tentang fungsi gerak tubuh manusia mulai dari cara gerak hingga bentuk otot, sendi, dan tulang. Jurusan ini lebih mendalami tentang gerak tubuh manusia serta organ tubuh yang berperan di dalamnya. Jurusan fisioterapi merupakan cabang dari Fakultas Kedokteran. Jurusan fisioterapi ini dikhususkan buat kamu yang tertarik dengan dunia anatomi tubuh manusia. Selain mempelajari anatomi tubuh, fisioterapi lebih difokuskan untuk mengembalikan fungsi gerak sendi atau otot manusia jika terjadi gangguan. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini seperti biokimia, pengantar fisioterapi, prinsip sains dan biomedik, dasar dalam fisioterapi, dasar neurologi fisioterapi, dasar muskuloskeletal fisioterapi, sosiologi kesehatan, manajemen FT geriatri, manajemen FT kesuan dan integumen, epidemiologi, manajemen pelayanan FT, manajemen FT olahraga dan kebugaran, dasar pemeriksaan lab dan radiologi, anatomi, pertolongan pertama kegawat dan kedaruratan, statistik dan epidemiologi kedokteran, kinesiologi dan biomekanik, terapi latihan, fisioterapi neuromuskular, fisioterapi kardiovaskuler dan respirasi, biostatistik, farmakologi fisioterapi, fisioterapi geriatrik, fisioterapi pediatrik, biologi molekuler, manajemen fisioterapi olahraga, dan fisika fisioterapi. Secara umum, di jurusan fisioterapi mempelajari ilmu dan cara-cara penyembuhan bagian tubuh dengan gerak yang bermasalah. Namun, di Indonesia masih sangat sedikit siswa yang berminat dengan jurusan ini. Padahal, prospek kerjanya sangat menjanjikan. Lulusan dari jurusan ini nantinya bisa bekerja di rumah sakit sebagai bagian fisioterapis yang membantu penyembuhan pasien-pasien terkena cedera dan gangguan lainnya, lalu bekerja di bagian akademisi fisioterapi dan instansi pemerintahan contohnya seperti Dinas Kesehatan. Jurusan ini sudah tersedia di Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Airlangga, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan. Itulah penjelasan mengenai jurusan fisioterapi dengan berbagai informasi di dalamnya. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang info jurusan yang cocok dengan kamu? Bisa langsung add dan chat ke line @edulab.id. Semoga bermanfaat ya!